Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mukis Kalem. Selamat datang di channel saya Mukis Kalem. Sebelumnya salam hari dari Lampung, salam dari Indonesia, salam kambing lover, salam satu hobi, serta salam satu profesi bagi seluruh cinta kambing seluruh Nusantara dimanapun anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Muklis dari Natua Padang Ratu Lampung Tengah. Seperti biasa untuk hari Selasa dan Sabtu, Mas Bos. Kebetulan ini di hari Selasa kita pasar kambing Adijaya, Mas Bos. Pasar kambing Adijaya beralamatkan di Desa Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Bukanya setiap hari Selasa dan Sabtu mulai dari jam 5 subuh sampai dengan jam 10 pagi, Mas Bos. Terlihat hari ini lumayan banyak, Mas Bos, kambingnya. Tuh ada Bang Hanapi dari Mitro Doda Kambingan yang berbelanja. Ada Bapak Ilyas, ada Mas Andi ini, Mas Bro, yang punya wilayah Adijaya. Ada Bang Kisban dari daerah Sumatera Selatan dan beberapa orang dari daerah Metro Duda Kambingan. Di sana ada Mang Bacu dari daerah Poncowati, Mas Bro. Dan di sana ada beberapa orang juga dari daerah Palembang, Mas Bro. Ini lumayan yang berbelanja juga hari ini, Mas Bos. Oke, sebelum saya lanjut video ini, saya bawa bagi seluruh viewer, saya selalu minta bayar. Bayarnya pakai apa? BPJS, Mas Bro. Jadi kalau nonton selalu bayar sampean ya. Bayarnya pakai apa? BPJS, pakai jempol dan subscribe-nya, Mas Bro. Oke. Sebelum saya lanjut video ini, bagi yang ingin memesan kambing bisa menghubungi nomor WA dan nomor HP yang sudah saya cantumkan, Mas Bos. Kalau mau lihat video TikTok bisa lihat di channel TikTok kita Muklis Kalem Alnab, Mas Bro. Oke, lanjut saja, langsung kita review harga hari ini. Kita mulai dari yang betina kecil, punya Mas Dwi dari Kota Bumi. Mas, harga berapa nih, Mas? 2 ekor sama yang ini. Ya. Berapa, Mas? 1.500.000 rupiah, Mas Bos. 2 ekor 750.000-an untuk TB 50 up, Mas Bro. Masuk ke rutan 50-55 cm, walaupun ini 55 cm cash, Mas Bos. 2 ekor 1.500. Harganya di harga berapa, Mas? 14.50, Mas Bro. Untuk jenis Jawa Randu TB 55 cm-an usia 4 sampai 5 bulan, Mas Bro. Nih. Enggak ada yang lain, Mas? Babon, harga berapa nih babon? 16. 1.600.000 rupiah, TB 65-70. Babon laktasi 3-4 kali, Mas Bos. Jenis rambon. Yang jantannya enggak ada nih? Hah? Jantannya enggak ada? Ada. Yang mana? Oh, yang ini. Harga berapa nih, Mas? 2.100.000. 2.100.000 rupiah, 70 up, Mas Bro. 70-75 cm. Usia 1 tahun setengah sampai 2 tahun, Mas Bro. 2.100.000 rupiah, 70-75 cm, masih bisa nego tipis, Mas Bro. Oke, ini jantan. Ingin cili-cili kita sempen gitu? Bukan. Oke, Mas Bro. Yang lain tidak ada, Mas Bi? Dua ini. Harga berapa nih? 16.50 net. Net, Mas Bro. UTB 55-60, 16.50 net. Jenisnya satu rambut, satu Jawa Randu, Mas Bos. Tuh TB 55-60, bahkan ini 60 cm cash, Mas Bro. Harga net ya, harga yang benar? 16.50. 16.50, Mas Bro. Mantap. Harga 14.5 juga, 2 ekor. 2 ekor, yang itu dengan yang itu? Ya. Ini, Mas Bos, nih. Tuh TB 55 cm, Mas Bro. 14.50, ada 2 ekor. 7.5 dan 700.000 rupiah. Dan yang ini, Mas Bos. Kalau usia sekitar 5 bulanan, Mas Bro. Diri, masuk diri. Jawa Randuan diri, Mas Bos. UTB 55 sentian. Iki temu kok? Mana? Mundi temu kok? Iki. Bukan. Kita siapa iki? Temu we. Mana? Iki. Mas Olek. Oh, Mas Olek. Wah, itu yang punya topi itu, Mas Bro. Berapa nih, Mas Olek? 18.50. 1.850.000 rupiah, TB 65 cash, Mas Bos. 65 cash, bodinya sudah bulat tua, Mas Bro. Poel. Usia 2 tahunan di 1.850.000 rupiah nego, Mas Bos. Nego tipis. Berarti 18 pasnya, ya. Mas Dwi. 18. Kalau untuk babon ini, Mas Dwi. Mas Joko. Punya Mas Joko. Mas Joko ini punya sampean, Mas? Iya. Harga berapa, Mas, pala hitam, Mas? 225. 2.250.000 rupiah untuk TB 70 A, Mas Bro. 70-75 cm. Berarti babon anak punya sampean juga itu? Bukan, itu punya Mas itu. Mas Bro. Oh, 2.250, Mas Bro. Yang lain punya mana, Mas Bro? Ada jantan besar. Nih. Oh, jantan yang model ini. Oh, yang hitam. Ini, Mas Bro. Hitam. Punya Mas Holik. 70 up juga, Mas Bro. Orang kirim ditual udah semiki. Ya. Oh, 75 cm, Mas Bro. Cuman modelnya gepeng, Mas Bro. Masih muda. Masih muda.
usia 1 tahun sampai 1 tahun setengah harga berapa nih, Mas? 25. 2.500.000 rupiah nego. UTV 75 ke 80 cm, Mas Bro. Mantap nih, Mas. Punya Mas Polik ini bagus untuk pacekan nih, bagus, Mas Bro. Dia belum terlalu tua, belum tapi tidak juga terlalu muda, Mas Bos. Ini kalau semakin tua semakin bagus untuk pacekan, Mas Bos. Masih bisa mekar lagi badannya nih. Oke, lanjut, Mas Bro. Enggak ada yang kecil-kecilan, Mas Polik. Tuanya lagi. Jantan semua ya? Jantan semua, masih muda semua, harga berapa nih, Mas? 27. 2.700.000 rupiah. Ya. Wow, Mas Bos. 2.700.000 rupiah. Untuk TB 55 ke 60 cm, Mas Bro, masih muda. Ini kalau diternak pas nih bongkar lebaran aja ya. Ya. Pas bongkar lebaran aja, Mas Bro. Untuk akikahan juga tuh kayaknya udah poel kalau lebaran aja, Mas Bos. Bahan nih. Fattening. Bahan fattening, Mas Bos. Jantan semua. Itu babon anak punya siapa tuh, Mas? Enggak tahu. Nih, Mas Bro. Ada babon anak cuman belum tes apa gimana? Legimen. Mas Bro. Oh. Punya legimen katanya, Mas Bro. Cuman nanti kita tanya nih ke orangnya. Oke, lanjut. Kita lihat yang ready-ready dulu barangnya, Mas Bos. Nih, ada jantan-jantan banyak, cukup banyak jantan-jantan kecil hari ini, Mas Bos. Yang di harga 1 juta sampai 1 juta 100-an, Mas Bos. Ini cukup banyak. Mas Ulis. Nanti udah sih single mulu, Mas. 600-an ini. Yang mana, Mas? 600-an. 600 ribuan, berapa ekor nih? 8. 8 ekor, root 8 ekor, Mas Bos. 600 ribuan, Mas Bos. Coba saya saksi dulu nih, Mas Bro. Ini ada sesuatu nih, Mas Bro, kalau 600 ribuan seperti ini. Jadi kalau kita beli jantan, kalau harganya sudah nggak normal lagi, Mas Bro, terlalu murah, itu harus ada, oh, sanglir, Mas Bro, sanglir 2, Mas Bos. Oke lah, kita lihat yang jantan besar tadi ditawarin ke saya 3.200.000. Wah, ini yang punya nih, Mas Bos. Nih. Ini 3.200.000 rupiah nego, Mas Bos. Itu TB 80 up, Mas Bos. Ini bahkan 85 cm. Jawara lu usia 2 tahun setengah, Mas Bro. 3.200.000 rupiah. Masih nego, Mas Bos. Ini jujur aja kita tawar di 2.500 belum boleh, Mas Bro. Tuh yang punya nih, Mas Bos. 3.200. Lanjut, Mas Bos. Nih, ada jantan juga, Mas Bos. 2.450, Mas Bro. Nego. Nih, Mas Bos, 2.450 nego untuk TB-nya 75 cm cash, Mas Bos. 2.450. Warna merah, tanduk bagus, Mas Bos, aman. Enggak sanglir, enggak kram, Mas Bos. 2.450 nikunya harga berapa pasnya, Bro? Kalau kurang-kurang 100 lepas. Jadi 2.350. 2.350. Kalau yang lain, yang jantan yang lain, Bro. Ada enggak? Oh, yang ini, yang hitam ini. Ya. Tak kirain punya saya, mirip benar tadi saya bawa juga dari rumah. Harga berapa nih, Mas? Ini 2.250 untuk TB 70-75 cm, Mas Bro. Tanduk bagus, masih muda tapi ini, Mas Bro, belum poel. 2.250.000 rupiah. Ya. Nego ya? Enggak ya, kurang dari 2 juta, Bro. Enggak kurang. Lebih dikit. Lebih dari 2 juta. Lebih dari 2. Normal tapi segile, Bro, ya. Normal. Ya, Mas Bos. 70-75 cm. 2.200.000 rupiah. Biasa kita mau vlog dulu. Yang punya sampean yang mana, Bro? Yang lain yang babon-babon. Nih babon. Harga berapa nih babon? Ini harga 2 juta nego. 2 juta seperti ini, Mas Bro. Nego. Astagfirullahalazim. Yang kecil-kecilan ada enggak? Yang betina-betina. Yang ini. Nah, ini 25 2. 2 ekor 25 nih, Mas Bos. Nah, 2 ekor 2.500, tapi babonnya sudah tua, Mas Bro. Bahan sop-sopan nih, Mas Bro. Untuk TB 65 70 cm, Mas Bro, nih. Sudah tua. Jenisnya rambon padahal, Mas Bos. Tanduk aman. Tanduk bagus, rambon. Bahan sop-sopan namanya, Bro. 2.500.000 rupiah. Kita lihat di sini ada katanya sih ada crossbur, Mas Bro. Oke, Chris. Tekan piro, Bro? Tekan piro? Likur wae. 2 ekor. 2 ekor, Mas Bos. Warna putih mulus, Mas Bro. Oto kalau bilang dulunya. Tapi tanduknya, oh, tanduknya tetap putih. Oto, Mas Bos. 2.100.000 rupiah, Mas Bro. Nih. Ini yang punyanya Mas
pilon mas bos. Mantap. Net itu kan biro mas? Net. 2 juta. 2 juta rupiah 2 ekor. Yang satu TB 5560, yang satu 65 cm babonnya mas bos. 2 juta 2 ekor nih yang punya nih mas bos. Oke, mantap. Tuh, putih. Di bawah 2 jutanya berapa bos? 18. 1.850.000 rupiah. 6570 1850 minus tanduknya mas bro. Kalau yang cantik harga berapa mas Edi? 750.000 rupiah mas bos. Tuh TV 55 ke 60 cm 750.000 rupiah. 6,5 bro. 6,5 kita ambil mas bro. Nih bahan untuk breeding masih diri mas bos. 6,5 bro. Kita angkut. Tuh, mantap. Enggak jual udah net di 7,5 mas bro. Yang ini 750 ribuan 3 ekor net mas bos. Punya mas gondrong. Betina semua untuk usia 5-6 bulan mas bos. Diri masuk Jawa Randuan. Yang satu masuk Rambun nih, yang tengah kuping ngelempit nih mas bos. Oke. Nah di sini ada gembel. Ah, baru biri-biri bagus. Biri-biri mas bro. Berapa nih biri-biri? Biri-biri. Berapa bro? 2.500.000 rupiah. Waduh. 2.500.000 rupiah biri-biri mas bro. Mahal harganya udah mas bos. Ini ada betina, punya siapa ini betina nih? Biri-biri ini juga. Nih ada betinaan mas bos. Gembel semua itu 2.500, jantan bertanduk. Itu sama yang saya kirim ke tempat Mas Aska mas bro. Beda tipis ya mas bro dengan yang kita kirim kemarin. Ini kalau domba ini ada betina 2 ekor, cuman belum ada yang punya nih mas bos. Nanti kita review mas bos. Babon, babon. Ini Bang Hanapi Metro Dodo Kambingan nih. Yang punya wilayah Metro Dodo Kambingan. Nah, yang wilayah Gunung Batin dan sekitarnya ini mas bro. Mantap. Ini bosnya mas bos. Oke, lanjut mas bos. Kita lihat yang lain tuh, Bapak Ilyas Metro Dodo Kambingan. Oke, lanjut mas bos. Kita mau tanya babon ini harga berapa bos? 2.500.000 rupiah, TB 80 up mas bos. 80 ke 85 cm, 2.500.000 rupiah. Tuh laktasi 3 kalian mas bro ya. Nih 2 sampai 3 kali mas bro. Masih sangat muda. Jumbo mas bos. Mantap, 2.500 masih nego nih bu tipis nih. Ya sampai mana Bang Yuti? Ini babon. Babon. Babon harga berapa nih? Harga 18,5. 18,5. 75 ke 80 cm mas bos. 75 80 18,5 nego ya. Ya. Harga net di harga berapa mas? Harga net di harga 17,5. 17,50 net. Kalau yang jantannya yang mana? Jantannya habis. Habis. Yang gede ada tuh. Yang mana? Gede merah. Yang merah itu. Tanduknya yang ini. Harga berapa tuh? Harga 26. Oh. Yang ini toh? Oh, nanti kita review ke sana mas bos. Semi. Ini punya siapa ini? Bukan punya sampean. Oke, yang 2.600 tuh sebelah sana mas bos tadi. Nih. 2.600.000 rupiah. Katanya sih semi cross, kalau saya bilang gumarang mas bos. Mantap mas bro. Lanjut. Nanti iki domba-dombamu ki, bro. Bro, dombamu tuh. Untuk tes apa ki? Ada dombanya lumayan hari ini, tapi ini jantan-jantan mas bos. Nanti kita review tetap yang dombanya mas bos. Betina mas bos di 13.500 rupiah. 26570 cm Jawa Randu. Masih duro semua. Ini berapa bro? 2.700.000 rupiah nego mas bos. Nego. Kurang dari 25 enggak bro? Pasnya biar lagi 26. 2.600.000 rupiah. Ini kalau 2.400.000 enggak dijual seperti ini bro. Belum dijual 2.400.000 nih yang punya nih bos. Untuk TB 75 ke 80 cm Jawa Randu usia 2 tahun lebih mas bos. Yang lain enggak ada bro. Kita lihat yang lain dulu bro. Yang mana babon anak? Oh, cukup jauh nih babon anak. Nah ini yang sedang mas bro. Oh yang ini? Iya. Anaknya jantan. Sampai harga berapa nih?
1.850.000 rupiah ya. Untuk TBI babon 65 ke 70 cm. Anaknya jantan paling setan 1 bulan, Bro. Ya. Satu bulanan, Mas Bos. Tali pusarnya belum lepas. Kalau yang ini bukan punya sampean nih. Bukan. Ini malang. Mana yang mana? Kakinya panjang sebelah. Kaki panjang sebelah. Ini dari lahir apa kepotong, Mas Bos? Katanya kepotong. Kepotong kakinya. Waduh, Bro. Karena ini apa? Patah langsung dipotong sekalian. Patahnya tinggal kulitnya aja. Oh, langsung dipotong sama yang punya ya. Nih, Mas Bos. Betina kasihan ya, Mas Bro. Harga berapa seperti ini, Bro? 550.000 rupiah betina kecil, Mas Bos. Wow, tapi sayang buntung kakinya ya. Yang lain enggak ada, Bro. Yang ini jantan ini harga berapa nih? 19.50 17, Bro. 1.700.000 kita ambil. 65 ke 70 cm, Mas Bro. Di 19.50 mintanya, Mas Bos. Kita nego di 1.700, Bro. Kalah. Yang enggak kalah berapa nih? 19 net. Net di 1.900.000 rupiah, Bos. Oke. Yang ini bukan punya sampean. Ya, dia laku entah enggak, orangnya belum pasti. Tadi katanya laku tapi belum jelas orangnya ke mana. Minta berapa tadi? Minta laku berapa? 19.5. Ya, tapi sama berarti. Ke mana? Nih, Mas Bro. Mintanya 19.5 cuman belum tahu ya, orangnya 19.5 ini. Terjual ini. 19.5. Ke mana enggak tahu sekarang. Wah. Ya mending ini, Bro, kalau 19.5 nih. 65 ke 70 terjual di 19 sampai 19.5 hari ini. Oke, lanjut lah, Mas Bos. Tomo bawa satu ekor nih, Mas Bos. Speknya spek babi nih, Mas Bos. Gemuk. Gemuk. Wah, harga 3.100, Mas. 3.100 nego di 25 bisa enggak ini, Mas Tomo? Belum boleh di 25. Harganya harga pas dari berapa nih? Alah. Nete biro ngene iki. 3.000, Mas Tomo sanggup nampung, Mas, tak storin, Mas, ya. Ini, Mas, Bro. Ini ge pirang ekor sampai warni biro, Bro. Bo, tapi kalau untuk jogroknya, Mas Bos, cuman 75 cm, Mas Bro. Cuman gemuknya memang full nih, Mas Bro. Salah-salah nih dagingnya, Bro. 75 ke 80 full daging. 3 juta. Oke, lanjut, Mas Bro. Di sini ada 2 ekor. Ki, lanang kape ki, Bro? Lanang wedok ki, wedok. Tekan piro wedok itu? 2.350.000 rupiah. Super, Mas Bos. 2.350. UTB 60-65 cm, cuman super. Diri semua, Mas Bro. Diri semua. Usia paling 6 sampai 7 bulan, Mas Bos. Nah, itu diri di depan kita ada di 750 dan 800.000 rupiah, 1.550.000. Terus 2 ekor ini. Mantap untuk harga ini. Nah, di sini ada bibitan jantan. Harga berapa nih, Pak Bos? 1.200.000 rupiah untuk TB 50 up, Mas Bos. 1.250.000 rupiah. Net itu kan pirogi? Net. 11.50 net. 1.150.000 rupiah. Net, Bos. Mantap. Oke. Tadi ada crossbur minta 42, kayaknya sudah terjual, Mas Bos. Telu siji we, Bang, telu siji. Ukuran 40.000. Oke, lanjut lagi, Mas Bro. Eh, Bro. Blonjo. Blonjo. Dapat banyak enggak ini? Alhamdulillah. Ini diambil enggak ini? Yang hitam. Ada tadi. Mana itu? Minta berapa nih orang kayak gini? Tahu, warnanya enggak ada, Bang. Belum ada. Kalau enggak ambil babon 2 ekor itu loh, yang PEP ini. Besar-besar. Tak tawar 6 juta, matinya di 7.5 itu. Nih, Mas Bro. 2 ekor. Babon memang jumbo-jumbo benar, Mas Bos. 2 ekor nih. Ini dengan yang ini, Mas Bos. 7.500.000 rupiah. Oke, lanjut, Mas Bos. Pelek kono kuwi koyo sampean males lah. Yang mana? Harga berapa nih? 17, 60, 65 cm, 1.700. Kalau ini katanya nggak sampai 22.000. Minusnya apa? Tanduk ya? Mata. Tanduk dengan mata. Matanya kenapa? Makanya kok murah benar, nggak sampai 2.000. Oh, matanya buta sebelah. 18. 1.800.000 rupiah. TB 75 ke 80 cm, Mas Bro. 75 up nih, Mas Bos. Hampir 80 cm.
Tapi minusnya tanduknya putus sama matanya sebelah tuh butaan mas bos nih. Ini yang punya nih mas bro. Yang yeah. Yang nyakil ini bukan yang punya sebenarnya, yang nyakil ya mas bos. Oke, semangat mas bro. Nih salah satu guru cakil saya mas bro. Nih yang ini mas bro. Kurang nih 18 aja nih.